Siapapun bisa membangun bisnis dan mencapai omset berapapun yang diinginkan. Tapi, sebagai umat muslim, Ihsan K. Suhartono dan istrinya Dr. Ummi Amizah dalam menjalankan bisnisnya bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pengalaman berkali-kali jatuh dalam bisnis tidak menyurutkan niat mereka untuk terus mencoba. Kuncinya, jika ingin kemudahan dalam menjalankan bisnis dan mengatasi segala kesulitan hidup adalah kepasrahan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan prinsipnya yang lillahi ta'ala, prinsip bisnis yang terus dikembangkan oleh siapapun yang bergabung dalam NG Family adalah berbagi. Berbagi beras, berbagi nasi, berbagi filter air ke masjid atau yayasan, berbagi makan siang bagi mahasiswa bidik, berbagi pelayanan kesehatan, mendirikan sekolah tahfiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat rizki, dan juga nikmat sehat. Dan juga telah meridhoi aktivitas kita pada hari ini. Dan yang pasti telah memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat atas dosa dan kehilafan kita pada hari ini. Saya Dewayu, senang sekali bisa menyapa pemirsa Perjalanan Hati yang episode kali ini dengan tema Fighting Story. Saya mengundang Bapak Ihsan dan juga istri beliau, Dr. Sally yang dikenal dengan Dr. Ummi Amizah. Dan saat ini Dr. Sally bersama suaminya sudah berada di samping saya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Pak Ihsan sama Dr. Sally berkenan ya datang ke MKTV dan insya Allah kita bercerita ya tentang cerita-cerita inspiratif gitu ya. Jadi mungkin perlu saya jelaskan di sini bahwa Perjalanan Hati itu adalah suatu cerita tentang perjalanan hidup seseorang gitu. Karena perjalanan hidup seseorang itu kan macam-macam ceritanya ya. Ada yang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah ya, tentu saja dengan berbagai macam cara. Ada yang tafakur kebesaran Allah, ada yang berjihad, ada yang hijrah gitu ya, ada juga yang menuntut ilmu dan hadis. Ada juga cerita tentang perjuangan seseorang, bagaimana seseorang itu mencapai tujuan hidupnya, kesuksesan dan kebahagiaan, dan juga tentang ujian-ujian hidupnya, tentang godaan juga yang menggoyahkan iman dan kesulitan-kesulitan yang Masya Allah pasti menyesakkan dada nih Masya Allah. Ya luar biasa. Nah, saya mendapat rekomendasi nih dari sahabat saya dan juga tetangga saya Ibu Rahma tentang sepasang suami istri yang ahli sedekah. Masya Allah, luar biasa gitu. Dan baru berkesempatan hari ini saya mengundang Bapak dan Ibu, dan saya bersyukur hari ini saya diperkenalkan dengan orang-orang hebat yang Insya Allah menjadi motivasi saya juga dan menjadi inspiratif bagi pemirsa MKTV. Ya, tanpa panjang lebar lagi nih, kayaknya saya tadi udah cuap-cuap. Pengen cerita dong, pengen tahu juga kesibukan dari Dr. Sally dan juga Pak Ihsan, hari-harinya seperti apa sih gitu. Silakan. Oh gitu, terima kasih ya. Alhamdulillah ini, terima kasih nih ke Teh Dewa Ayu ya. Iya. Senang sekali bisa ada di MKTV, mudah-mudahan manfaatnya. Sebetulnya pada intinya ini kan judulnya Fighting Story kan. Kita berjuanglah semaksimal mungkin. Tapi sebetulnya perjuangan kita itu menemui sesuatu yang udah pasti, namanya takdir. Kemudian kita menemui suatu kepastian lagi, namanya janji Allah. Jadi di sini pertanyaan saya, kalau Allah menjanjikan dan itu pasti. Misalnya Al-Baqarah 261 ya. Allah menjanjikan sedekah itu katanya seperti 7 batang, lalu ada 100 bulir, jadi total 700. Kira-kira kalau Allah yang janji, yakin apa enggak? Yakin dong ya, sebagai muslim harus yakin dong. Nah kita yakin, dan saya adalah orang yang, ya mohon maaf, pakai data. Jadi kita pernah coba hidup irit ya, ngirit-ngirit segala macam diirit, ujungnya sulit juga hidupnya. Ya kan? Nah sekarang kita coba nekat lah, tanda kutip ya. Ya Allah, saya nekat nih, bismillah mau coba ngasih makan orang misalnya. Berapa aja, berapa deh misalnya yang kira-kira berat ya, 10 orang misalnya. Cobain deh, tiap hari kita kasih makan. Loh, kok ada aja rezekinya, ada aja kemudahannya. Nah ini kita jalani, akhirnya ya lumayan lah. Alhamdulillah justru kalau ditanya di tim kita punya tim kerja ya. Saya selalu sampaikan yang utama kita cari rezeki, ada masuk itu untuk dapur kita makan orang, sekolah kita memudahkan orang sekolah, dan lain-lainnya.
sisanya ketagihan dari supplier atau gaji karyawan atau apa, itu nomor dua lah. Kenapa? Usaha kita nggak pasti, tapi janji Allah pasti. Jadi sedekah itu nomor satu, karena bergantung sama Allah. Kenapa? Kalau nggak salah kan dalam sholat 17 kali sehari ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya hanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Nah ini cara minta pada Allah. Dan sejauh ini rasanya kita nggak pernah kecewa. Minta sama Allah nggak pernah kecewa, selalu diganti. Dan gantinya lebih. Ya, lebih bukan cuma materi, tapi juga kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya. Seperti kondisi sekarang ya, kalau ditanya sibuk apa, ya saya dari dulu bingung ya. Kita nggak pulang-pulang ya. Nggak pulang-pulang gimana nih? Maksudnya jualan kan ceritanya. Kita keliling Indonesia menemui distributor, bikin acara offline. Terakhir kita 10 hari di Lombok ya, 10 hari di Bali, lalu lockdown kan waktu itu Maret 2020. Lalu habis itu kan pemerintah bikin aturan nggak boleh kemana-mana. Alhamdulillah bisa di rumah terus. Nah saya dari dulu pengennya di rumah main sepeda, ini sampai hitam begini. Kejemur-jemur, main sepeda, main tenis. Alhamdulillah masih hidup juga. Jadi ternyata, oh begitu ya, ada kemudahan lah. Ya, yang cita-cita saya kan pengennya di rumah aja, gimana caranya di rumah cukup, begitu ya, maunya saya. Betul. Ternyata Allah kasih. Salah satunya adalah ya pandemi ini. Alhamdulillah ternyata ada kemudahan seperti itu. Jadi intinya dapat banyak kemudahan dari kita berbagi sih, seperti yang kita pahami. Jadi kita ya bergantunglah sama berbagi. Jadi bukan sedekahnya butuh kita, kita yang butuh sedekahnya. Iya. Begitu. Jadi rutinitas sehari-hari itu mungkin membedakan dengan masyarakat pada umumnya ya. Kalau masyarakat umumnya kan pagi-pagi itu rutinitas ya siap-siap ke kantor gitu ya, siap-siap berdagang gitu. Kalau Bapak siap-siap bersedekah. Masya Allah. Gitu, dan itu sudah sedekah hari ini. Dan inspiratif sekali gitu ya. Jadi sudah ada tim yang mengurusi segala sesuatunya untuk urusan sedekah ya. Termasuk katanya untuk yang nanti kita juga akan bahas ya, berbagi nasi itu kadang sehari itu lebih dari 300, lebih dari 500. Itu benar-benar dirasakan setiap hari. Iya, dicobalah. Masya Allah. Gak pernah kurang atau memang selalu malah lebih dari 300? Pak Ikhtazam, Bu Dokter Sally. Sekarang malah 400 minimal. Minimal 400? Iya, setiap hari. Kalau Jumat sampai 500. Ibu ikut masak? Ikut ngatur menunya? Ada timnya. Oh, ada timnya, Masya Allah. Tapi Pak Iksan makannya dari masakan ibu atau dari masakan nasi bungkus itu? Kalau kita, kalau makan biasanya apa, jadi gini, ya. Karena orang udah pada tahu kita punya dapur ya. Jadi kadang-kadang ada yang datang tuh malam. Jadi biasanya saya buka tudung saji, nah di rumah kan, oh ya masakannya enak nih. Tapi kita keluar aja deh. Kenapa? Kasihan yang jualan, kita beli aja. Nah, jadi kita biasanya makan di luar, yang di meja malah dibungkus nanti buat orang. Masya Allah. Ya, itu intinya nggak pernah mubazir lah. Ya, bukan mubazir, tapi sebetulnya kita memberikan kesempatan berbagi rezeki juga pada orang lain gitu ya. Dengan kita membeli makanan, otomatis mereka juga mendapatkan rezeki dari Pak Iksan dan Bu Dr. Sally. Ya, Masya Allah. Di sini saya ngelihat nih, fighting story ya. Ini cerita lengkap tentang bagaimana Pak Iksan dan Ibu mendirikan Glutaskin. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Glutaskin itu apa? Jadi awalnya kan saya nikah ya. Ceritanya nih beliau ini seorang dokter, anak dokter juga. Jadi saya harus bahagiain lah intinya gitu. Masya Allah. Cuma saya tuh agak bingung ya. Saya panggilnya teteh atau apa nih? Ya. Boleh ayo aja. Jadi intinya Pak, saya bingung. Katanya cinta itu rindu. Betul ya? Iya. Cinta itu cemburu, betul ya? Iya. Jadi kalau dia sibuk, saya rindu. Kalau dia dekat-dekat sama makhluk laki-laki lain, saya cemburu. Jadi saya pikir saya ini aneh gitu. Tapi pas saya pelajari, oh saya nggak aneh ternyata. Malah laki-laki yang punya istri, nggak cemburu. Ternyata ada ancamannya, masuk neraka. Ya. Namanya dayuts. Oh, saya pikir saya aneh tadinya, ternyata saya normal. Nah akhirnya, ya udah deh bunda, di rumah aja lah. Makan sepiring berdua juga nggak apa-apa deh, asal bareng-bareng terus. Alhamdulillah bareng-bareng terus. Jadi karena pengen bareng-bareng, akhirnya pilihannya adalah kita usaha gitu ya. Dan emang saya secara karakter juga agak bingung kalau jadi anak buah gitu. Karena saya ini maunya gajinya paling gede, kerjanya paling dikit. Kasihan bos saya kan, akhirnya pasal kita usaha gitu. Nah usaha ini macam-macam lah. Kita coba berbagai usaha, banyak bangkrutnya. Nah terakhir 2013 kurang lebih ninggalin riba. Karena riba ini saya pahami tapi saya nggak aplikasi ya. Saya cuma tahu riba tapi masih banyak alasan. Jadi kemauannya masih kurang untuk menemukan jalan. Jadi akhirnya banyak alasan. Akhirnya banyak bangkrut lah ya. Riba itu bangkrut lah intinya. Ngeri bangkrut gitu ya. Ngeri banget ujungnya bangkrut ya. Nah jadi intinya kita tinggalkan riba, Allah kasih jalan. Nah salah satunya adalah Glutaskin ini.
Jadi saya sebagai apoteker, saya kebetulan apoteker dari ITB, saya angkatan 92 ya, dokter Sherly, dokter Miamisa, kedokteran dari UNPAD, angkatan 93. Jadi pada intinya, saya sebagai apoteker melihat obat kimia itu ada efek samping yang saya pribadi sepertinya nggak konsumsi. Nggak mungkin dong saya nggak konsumsi terus saya jualin dong ya. Akhirnya ya udah deh saya give up lah untuk obat kimia sintetis gitu ya. Ketemu glutathione yang ada di produk kita, saya surprise banget. Ini hanya sesuatu yang udah ada di badan kita. Jadi glutathione itu tuh sesuatu yang ada di badan kita, asam amino, dia antioksidan alami. Kita makan tiap hari, dia dipakai. Dan dia sangat aman karena ada di badan kita. Dan ternyata fungsinya luar biasa. Saya pertama kali googling itu 2014, Masya Allah. Ini nggak salah, banyak banget manfaatnya. Luar biasa, terutama manfaatnya adalah detox. Dia bisa ngeluarin racun ya. Nah ternyata racun ini kalau numpuk di badan akan bikin penyakit ya. Dan racun terbesar kan stres namanya ya. Ya. Stres, polusi, makanan, obat kimia dan lain-lain. Ternyata di detox. Nah glutathione ini begitu diaplikasi, kita bikin serbuk. Alhamdulillah ternyata banyak testimoni katanya sembuh, katanya. Nah karena sembuh ya mereka cerita-cerita. Nah gara-gara cerita-cerita ya banyak yang ikut beli. Alhamdulillah saya kebagian gitu aja sih. Kemanfaatannya kan ada skincare juga. Jadi glutathione itu kira-kira ada antioksidan, imun booster, dia ningkatin imun tubuh. Dia juga sebagai detoxifier dan juga skincare. Jadi bikin ibu-ibu, bapak bisa lebih kinclong lah gitu ya. Masya Allah. Kira-kira begitulah. Dan itu macamnya banyak banget ya. Banyak, jadi banyak. Turunan glutaskin tuh ada tadi Mayguta. Saya sempat baca ada Mayguta, ada Sistim, ada Power, segala macam. Itu jadi berapa tuh? Berapa macam tuh? Kalau glutathione sendiri kita ada di glutaskin dan Mayguta ya. Mayguta kapsul juga ada. Dengan ya, berbagai macam manfaat yang berbeda-beda ya berarti ya? Intinya sama sih. Intinya sama. Cuma ibarat tapi mobil nih ada yang Innova, Avanza, kira-kira gitulah. Jadi ada yang lebih murahnya, lebih ekonomis. Tapi kan ada kekhususannya yang misalnya untuk laki-laki power apa gitu ya? Oh kalau itu kebetulan tambahan. Jadi kita tambahan. Ada produk tambahan untuk laki-laki power man itu untuk menambah stamina. Itu produk tambahannya yang isinya bukan glutathione. Jadi glutaskin itu ada berapa macam produknya? Saat ini kurang lebih ada dua ya. Ada satu dua. Glutaskin, satu Mayguta. Oh Mayguta. Jadi Mayguta itu ini produk yang lebih ekonomisnya. Maygutanya. Ya Mayguta lebih ekonomis. Satu kotaknya berapa itu Pak? Kalau kemarin saya dikirimin. Oh gitu ya. Yang serbuk itu. Kalau glutaskin sekali minum 20.000 deh. 20.000 kan. Kira-kira begitu kalau Mayguta 10.000 lah. Oh iya ya. Jadi lebih cukup ekonomis. Terjangkau ya. Alhamdulillah. Cukup terjangkau untuk jangka panjang itu kan luar biasa gitu ya insyaallah. Baik, kita simak perjalanan hati fighting story dari Pak Iksan dan Dr. Sally, tapi kita ikuti dulu pariwara berikut ini. Saya sudah dilaporkan, Mbak. Pernah dilaporkan ke salah satu kantor polisi ya di Jakarta, dan sepanjang saya perjalanan itu karena saya nggak pernah dilaporin ya, setiap ada rest area saya berhenti minta sopir stop dulu, kenapa?
SMK Darut Tauhid membuka kompetensi jurusan baru PSPT, Produksi dan Siaran Program Televisi. Jurusan PSPT dapat mencetak lulusan peserta didik yang kreatif, dapat menguasai keseluruhan bidang dari broadcast, dan siap bersaing dengan dunia industri media kreatif. Ayo, daftar segera ke SMK Darut Tauhid. Masih bersama saya Dewa Ayu, perjalanan hati fighting story dari Bapak Iksan dan Ibu Dr. Sally. Masya Allah, tadi saya udah dengar dan pemirsa juga udah menyimak cerita dari Pak Iksan dan Dr. Sally ya, tentang sedikitnya Glutaskin itu apa gitu. Jadi kita mulai mengerti tentang Glutaskin gitu. Itu pabriknya ada ya Pak ya? Ya Alhamdulillah, ini kan lokal semuanya. Lokal semua. Beberapa bahannya emang impor. Di Bandung? Ya, ada di Bandung, di Jogja, dan juga Tangerang. Oh, Masya Allah. Jadi pabriknya ada di berbagai tempat juga? Ada beberapa ya, pabrik, Pak? Ya, ada tiga lah. Ada tiga pabrik. Produksi ya. Gitu. Brandnya sih brand kita, intinya. Jadi tiga tempat kan emang beda-beda. Ada yang kapsul, ada yang MyGluta, ada yang Glutaskin. Masya Allah, udah bersebar ketiga ini ya, tiga daerah ya, Masya Allah, gitu ya. Luar biasa. Ini pemasarannya di mana aja? Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Di sini seluruh Indonesia. Kita dari Aceh, sampai luar negeri juga. Ada juga. Ada. Kita pernah kirim. Papua juga ada ya? Papua ada. Papua juga ada. Papua juga ada. Baik, kan tadi kita sudah simak ya tentang Glutaskin itu apa. Nah, dalam perjalanan bisnis itu pasti ada yang namanya jatuh bangun segala macam. Dan saya baca di bukunya Bapak ini, Bapak udah mulai apa namanya, mencoba beberapa usaha ya. Ada emas segala, ada rental mobil gitu. Tapi akhirnya sekarang memang di Glutaskin ya, atau masih ada rental mobil, ada masih ada emas gak atau ada. Gimana? Ada. Ini kebetulan karena dulu nggak ngerti ya, bisnis itu yang penting ada untungnya lah. Nah, dulu mau riba, mau apa, kita coba lah intinya. Dan ternyata ujungnya ya riba itu capek aja ya. Kan gimana ya, Allah mengharamkan riba, Allah memerangi riba, Allah hancurkan riba. Saya hambanya melakukan, kan ujungnya kehancuran. Jadi capek gitu. Jadi saya pernah jadi nasabah, omset 65 miliar, ya untungnya miliaran, tapi nggak lama hancur. Begitu. Jadi bolak-balik rugi terus. Dan titik rugi itu betul-betul nggak nyaman ya. Ya siapa sih pengen rugi ya. Tapi ya ada hikmah di balik kerugian kan. Seperti yang pasti saya taubat lah dari riba, ninggalin kartu kredit, gunting, pinjaman ke bank. Mohon maaf nggak ada, kecuali mungkin bank syariah yang tanpa denda akan jual beli barangkali ya. Tapi pada intinya kita tinggalin semua dan betul-betul nyerah aja deh. Karena dulu mindset kita gini, mau ngasilin 100 juta ya modalnya 1 miliar, kan 10% untungnya, kira-kira gitu. Kalau sekarang pasrah aja lah, berdoa sama Allah, sedekah, bantu orang, silaturahmi, insya Allah ntar ada ide, nanti juga bisa jalan, ya nyerah aja lah gitu. Alhamdulillah ternyata ya bisa jalan. Alhamdulillah, iya. Itu tadi Bapak juga cerita, mulai dari akhirnya masuk ke Glutaskin itu kan dari awal bisnis yang lain dulu ya Pak ya? Mengalami kerugian-kerugian. Kerugian-kerugian yang luar biasa gitu ya Pak ya? Jadi terakhir saya tuh, kita rugi ya, ditipu, ketipu lah kurang lebih, 10 miliar lah kayaknya. 10 miliar? 10 miliar rupiah. Harus menggantikan. Dan kita harus ganti. Dan gantinya kurang lebih, ya mungkin separuhnya lah ya. Jadi kalau 5 miliar dibagi 2 tahun, 200 juta per bulan kira-kira. 200 juta per bulan. Harus diganti. Itu kita udah ngalamin, Alhamdulillah, ya rasanya kepala mau copot. Pusing banget ya pokoknya. Jadi saya betul-betul kalau nggak ada tahajud, kalau nggak ada Quran yang dibaca, kalau nggak ada masjid. Dan nggak ada istri yang mendampingi. Udah bunuh diri. Nah itu. Makanya saya bilang, jadi apa, cobaan terindah pokoknya. Jadi intinya gini, saya lu pikir, oh saya kan anak ITB nih, saya kan usaha nih. Wah, mau dong sama saya kan, kira-kira gitu. Nah pada titik di mana kita bangkrut nggak punya apa-apa, itu tiap malam saya bilang ke istri saya, pegang tangannya terus minta maaf. Saya bilang, saya yang tanggung jawab ya. Ini bisnis bangkrut, apapun urusannya, saya kepala keluarga, saya pemimpinnya, saya yang tanggung jawab. Jadi saya minta maaf, bikin kamu kecewa. Kalau impianmu udah bubar, ya besok pagi saya anterin pulang. Kalau emang saya bukan laki-laki yang bisa diandalkan, saya bilang saya nggak punya apa-apa lagi. Rumah yang kami tempatin pun, tanda kutip, udah milik orang. Mobil dari isinya 5, tinggal 1, itu pun mau diambil-ambil orang ya. Saya minta tolong, jangan diambil lah, saya nggak punya kaki sebenarnya buat cari uang. Ya, susah sekali lah. Bayanginnya 200 juta loh. Itu utang doang, belum cicilan rumah. Cicilan rumah 35, belum yang lain-lain ya. Ya kalau nggak 300 juta sebulan, nggak cukup itu.
saya nggak tahu mau gimana karena modal nggak punya. Jadi intinya saya bilang ke istri saya pulangin deh kalau emang udah nggak kuat lagi. Alhamdulillah dia bilang nggak usah, kita bareng-bareng aja. Yeah. Dan ini bagi saya, masya Allah, ternyata ibaratnya kita tenggelam di laut, begitu nyampe dasar itu kita pikir kita selesai, ternyata tangan kita tanpa sadar menggenggam mutiara. Istri nggak ninggalin saya. Anak-anak saya pikir manja ya. Anak saya tuh ya mau maaf aja lah, baru lahir udah pakai mobil ya, udah pakai sopir ya. Intinya manja ini pasti. Ternyata begitu bangkrut, anak-anak saya kumpulin. Malah menguatkan. Ayah bunda bangkrut nih. Ya. Kakak, abang, kan waktu itu masih SMP, SD ya, gak bisa bayar sekolah kita. Ternyata anak saya yang perempuan mau jualan, makaroni goreng 2.500 perak, kali 20, 50 ribu omset. Kenapa? Karena sekolahnya 1,5 sebulan, sehari kan 50 ribu ya. Dia mau jualan, masya Allah, sebulan. Anak saya pikir anak manja, Allah Akbar. Ternyata anak saya gak manja ya, alhamdulillah ini kakak Fia. Terus ada Bang Opim juga waktu itu masih SD. Abang juga mau ikut jualan katanya. Biarpun dia, saya tanya, kamu tahu nggak ayah bangkrut? Bangkrut itu apa ya? Dia nggak tahu bangkrut, tapi dia mau ikut jualan. Ternyata hikmahnya, masya Allah, istri tidak ninggalin saya, anak-anak ternyata nggak manja. Yeah. Orang tua pun mendukung, adik-adik juga pada sayang ternyata. Nanti kita hidup ternyata disayang, pada saat kita susah. Jadi titik susah itu sebetulnya, tanda kutip, banyak hikmahnya. Yeah. Dan saya selalu menghibur diri dengan, fa'inna ma'alu sri yusro, inna ma'alu sri yusro. Saya sampaikan ke yang nipu saya, kamu urus dirimu ya, Allah akan ganti saya. Kamu bagaimana mengganti saya? Karena kita tetap akan bertemu nanti. Sekalipun kau masuk surga, tetap saya tagih sebenarnya. Urusannya gak selesai di dunia ya. Kalau kamu gak beresin, terserah Anda saja. Saya gak nagih ngotor-ngotor banget lah. Tapi qadarullah, alhamdulillah 2 tahun ya, kita 2013-2014 tuh pahit banget lah. Alhamdulillah terlewati dengan, ya intinya kita bisa beresin lah berbagai kerugian-kerugian kita. Dan sekarang 2015 kesini sudah ringan lah beban kita, alhamdulillah. Tapi cara-cara menagih utang itu ada yang frontal gitu nggak ke Pak Iksan dan Ibu? Saya sudah dilaporkan malah. Pernah dilaporkan ke salah satu kantor polisi ya di Jakarta. Dan sepanjang saya perjalanan itu, karena saya nggak pernah dilaporin ya, setiap ada rest area saya berhenti, minta sopir, stop dulu, kenapa? Mau pipis. Stres. Saya baru tahu kalau saya ternyata stresnya bolak-balik kamar mandi. Tapi kalau dulu begitu ditanya penyidik, Bapak menipu, tuduhannya begitu sebenarnya. Yeah. Tapi bagaimana prosesnya? Ya saya pakai uang orang, saya kasih jaminan. Loh, berarti nggak nipu dong, Pak? Ya menurut saya nggak nipu, tapi kenapa dilaporin, saya bilang. Yeah. Intinya yang lucunya ya Allah bantu lah ya. Yang nyidik ternyata anak buah teman saya. Ternyata pas diperiksa, saya ada jaminan, saya berusaha ngembaliin, ya saya nggak nipu dong. Yeah. Yang ketiga, papi saya telepon, ini ada saudara kita, ada bintang-bintangnya mau dibantu nggak? Saya bilang, nggak usah deh. Saya pengen baik-baik, bukan pengen nggak benar. Tapi bisa diselesaikan dengan cara Allah ya? Justru saya berkesempatan untuk lapor balik ya, karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Yeah. Masing-masing 4 tahun gitu. Jadi intinya Allah hibur kita. Dan itu titik terendah saya rasanya. Sudah habis-habisan, dan saya dilaporkan. Yang sesuatu nggak pernah saya bayangkan, saya dilaporin deh. Apalagi dokter Umi Amizah ya di sini. Udah nggak kuat lagi deh, pingsan. Aduh, Allah, gitu ya, jangan sampai gitu, nah, Jubin Amijali gitu ya, terjadi pada kita kuat. Gitu kan. Masya Allah. Tapi Umi Amizah, dokter Sally ini kan sudah melihat figur Bapak seperti apa gitu kan. Pasti tidak ada kan kepikiran kan gitu kan. Tapi apakah dokter Amizah, dokter Sally juga mengetahui, maksudnya kadang kan saya juga pribadi tidak tahu ya, walaupun kita tahu pekerjaan suami itu seperti apa, tapi kan tidak tahu secara mendalam gitu kan. Ada nggak kepikiran sampai yang berprasangka apakah memang suami saya melakukan penipuan gitu atau gimana? Gak ada sama sekali ya. Saat itu kita bersama. Kita kan bareng terus. Jadi kita dari awal bisnis itu bareng terus. Jadi tahu persis apa yang terjadi, apa yang dikerjakan, ya semua itu tahu persis. Jadi kalau untuk beliau melakukan itu sepertinya enggak. Dan jadi meyakini ya. Sebetulnya gini, pelaku yang orang yang nipu kita itu pasiennya beliau. Yeah. Jadi dari saya. Pasiennya beliau. Jadi kurang lebih gini, ada kejadian kan setelah kena tipu kan bingung nih mau ngapain. Kira-kira gini contohnya, ilustrasi ya. Ada Dewa, misalnya nagih kita nih 200 juta, saya punya 10 juta. Saya bilang ke istri, kalau 10 juta kita bayarin kan nggak cukup ya? Saya bayarin 8 juta aja. Kenapa? 2 juta modal. Modal apa? Saya nggak tahu modal apa. Yang saya tahu Al-Baqarah 261, 700 lipat saya bilangin. Ini 2 juta mau saya sedekahin. Dia protes tuh. Katanya suaminya udah nggak sehat ini, udah agak-agak miring kayaknya.
Saya bilang, saya nggak tahu mau ngapain dengan 2 juta ini. Saya sedekahin aja deh. Waktu itu 2012 kira-kira ya. Itu awal-awal ada handphone Android ya. Saya beli handphone. Saya rencana titip ke teman seorang ustadz. Ustadz tolong dipakai. Dia pikir saya banyak duit ya. Saya bilang amin. Yang benar saya butuh banyak duit. Nah, yang lucu waktu kita ke, waktu itu ada toko handphone lah ya. Dia nggak mau turun dari mobil. Karena dia bilang kita nggak punya uang kok malah mau sedekah-sedekah. Saya bilang saya nggak tahu lagi. Nah kalimat pamungkas saya biasanya gini. Gini ya saya bilang ini. Yang nipu kan temennya istri saya. Kalau nggak salah yang dijual ruko punya saya. Mobil kalau nggak salah saya yang beli ya dijual ya, juga. Ini betul perlu ya? Keluasan hati juga dari kalo Pak Iksan nih mas. Saya udah jual-jualin punya saya nggak marah kok. Masa 2 juta sedekah aja nggak boleh? Ya. Nah, namanya wanita ya, dia khawatir. Tapi saya bilang udah gini aja deh. Satu pertanyaan, ini awal bulan sebenarnya ini. Kamu khawatir, udah gini aja. Awal bulan kita sedekah 2 juta. Orang lagi kita 200 juta, akhir bulan coba dijawab. Janji Allah 700 lipat saya bilangin. Saya nggak tahu lagi mau ngapain. Mau jual cireng, mau jual apa 2 juta modalnya. Mau jual gorengan, nggak cukup lah. Ya kan? Inti cerita gimana Bunda? Iya, alhamdulillah Allah cukupkan. Jadi saya juga Allah cukupkan ini, ya? Allah cukupkan. Dan selalu begitu kan? Iya, bisa. Sampai beres? Sampai beres. Jadi dalam keadaan benar-benar nggak punya uang, itu sedekah gitu ya? Karena nggak tahu lagi mau ngapain. Dan satu ada dalilnya kan? Jadi wa may yattaqilla ya jalahu mahraja kan, itu kalau asal surat 65 ya, At-Talaq ya, ayat 2 ya. Siapa takwa kepada Allah akan diberi jalan keluar, mahraja. Nah, di surat Ali Imran 134-135 gitu ya. Apa namanya? Orang-orang bertakwa itu kan ada ciri-ciri. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang bertakwa yang dikasih jalan keluar itu janji Allah adalah orang yang berinfak saat lapang dan sempit. Ya kan, kalau kita lapang, uang banyak, ya tinggal dikeluarin lah. Tapi waktu kejadian kami tempo hari, ditagi 200 juta setiap bulan, uang cuma 10 juta, ya kapan lagi kita sedekah? Untuk membuktikan kita berinfak saat sempit. Nah itu kita nekat kerjakan, alhamdulillah, ya jawabannya tadi. Isi saya sendiri yang bilang, yang dia paling khawatir ternyata setiap bulan, akhir bulan terbayar semua, betul-betul bayar, bukan mimpi, bukan kita bayar thank you assalamualaikum, enggak, benar-benar kita bayar. Ya, masya Allah ya, pertolongan Allah itu luar biasa ya. Baik, kita simak lagi cerita inspiratif yang luar biasa dari Pak Iksan dan Dr. Sally, tapi kita ikuti dulu pariwara berikut ini. Nah tadi kita bantu orang, itu tadi hadiahnya, karena janji Allah siapa memudahkan orang lain Allah mudahkan. Saya fokus memudahkan diri saya sebetulnya, karena saya banyak masalah. Caranya, ya mudahkan orang lain. Dan terbukti ya. Bun, kenapa aku harus minum susu kambing Cambia? Nah, ini susu ini sangat bagus, Kak. Karena kandungan gizi dan nutrisinya hampir setara dengan ASI. Jadi bagus untuk tumbuh kembang anak-anak, ya. Susu kambing Etawa dalam susu kambing serbuk Cambia. Baik untuk diminum balita, anak-anak, remaja, dewasa, ibu, ayah, dan lansia. Susu kambing Cambia diolah dengan segala kebaikan untuk kesehatan tubuh Anda.
kemurnian susu kambing yang terkandung dalam serbuk susu kambia memiliki kandungan 80% susu kambing Etawa yang menyehatkan dan membuat segar tubuh. Dapatkan kemurnian susu kambing Etawa dalam susu serbuk kambia dengan harga Rp85.000 isi 10 saset. Hubungi MKTP Shopping 0812-2438-1737. Masih bersama saya Dewa Ayu, Fighting Story bersama Dr. Sally dan Pak Iksan. Kita simak lagi cerita inspiratif dari Pak Iksan dan Dr. Sally. Baik Pak Iksan, tadi kan udah cerita nih, Pak Iksan itu luar biasa nih, udah mulai terjerat utang, masalah-masalahnya luar biasa ya, ujian-ujian hidupnya juga luar biasa nih. Nah, tapi mulai usaha gitu, saya pengen tahu no modal utamanya apa nih, apakah minjem lagi atau memang ada modal apa sih, modal pantang menyerah lah, modal nekat gitu. Semuanya gitu. Semuanya ya? Semua, jadi bukan kita yang menemukan glutathione, bukan sih, tapi waktu itu gini, kita kan ada kosmetik ya, kecil-kecilan terus diiklanin, awalnya bisa bayar-bayar utang. Jadi 2013-14 itu kita udah mulai bayar-bayar-bayar, kita udah punya kemampuan lah. Nah, suatu hari ada adik ceritanya, rumahnya macet kredit bank. Ya, saya coba sok-sok baik lah ya, datangin banknya, saya bilang, saya abangnya, boleh saya bantuin adik saya nggak? Karena kalau adik saya pusing, orang tua juga pusing sebenarnya. Jadi intinya, boleh nggak utangnya setahun lah dilunasin. Alhamdulillah sih lunasin ya. Kita cicil. Nah ternyata saya hitung-hitung utangnya sekian ratus juta, omset saya juga mirip-mirip itu. Jadi kok ada kayak korelasi ya, kita bantu orang segini, Allah kasih omset segini gitu. Jadi saya nekat, saya tanya banknya, ada nggak sih yang nasabahnya lebih kakap lagi? Gitu. Ada Pak, ini macet sekian belas miliar. Oh ya, yaudah saya bilang bismillah. Saya datangin rumahnya. Assalamualaikum Pak, ya mohon maaf, ini saya mau kenalan. Maaf banget ya Pak, saya dengar Bapak ada masalah di perbankan sekian. Kok tahu katanya? Mohon maaf sekali lagi Pak, saya agak lancang ini. Datang ke sini mau bantu Bapak. Kamu punya uang? Enggak Pak. Saya punya cita-cita pengen bantu Bapak, boleh enggak? Mau bantu apa katanya? Pertama didoain ya Pak sama saya, semoga lancar. Kedua boleh saya tahu apa masalahnya, boleh saya usul. Ya kurang lebih 7 hari lah kita berdiskusi berat. Akhirnya beliau mengakui, kayaknya ide Pak Iksan bisa nih katanya. Solve my problem, kata dia. Ya kita bikin tim lah segala macam, oke clear. Waktu itu ada hitung-hitungan, ada lebihnya. Jadi, wah lebihnya banyak juga nih. Ya, qadarullah nggak jadi sih. Nggak jadi, apa proyeknya nggak jadi. Tapi cita-cita pengen membantu beliau itu sudah saya coba. Nah, ketika nggak jadi, isi telepon, ada tamu di rumah. Oh ya, sebentar ya Pak. Saya bilang, Pak nggak apa-apa, Pak. Nggak jadi juga nggak apa-apa. Semoga Bapak lancar usahanya. Karena kalimat terakhir adalah, boleh nggak ide Pak Iksan saya aplikasi sendiri? Oh boleh Pak, boleh. Saya pengen bantu Bapak bukan bantu diri saya, karena nanti Allah yang bantu saya, tenang aja Pak. Gitu cerita, ada tamu di rumah, saya pulang, ketemu glutathione ini. Glutathione ini sesuatu yang orang belum kenal ya, dan perlu diceritakan. Jadi nyambungnya sama kita, kebetulan dokter, kesehatan, saya apoteker. Kedua, kita punya hobi nyetir. Saya tuh gak masalah nyetir, rekor saya 1200 km dari Denpasar sampai ke Bandung, betul? Pagi jam 6 cabut dari hotel, jam 12 malam nyampe rumah antapan. Ya Allah. Iya, 170. Pakai Alphard loh itu. Bukan pakai sedan ya. Emang senang aja. I love driving. Satu lagi, I love talking. Saya suka ngobrol. Apalagi ngobrol yang influence ya. Jadi kalau Anda agak rada-rada menurut saya boleh nggak ngobrol sehingga Anda, ya juga Pak ya, benar juga Pak. Ah, ya, mau saya. Nggak usah bayar nggak apa-apa. Ya, kayak coach gitu kali ya. Coach-coach utahir. Intinya senang ngobrol, nah ternyata glutathione ini orang nggak kenal, jadi intinya kita ceritain, biasanya presentasi kita itu 130 halaman, 1 jam setengah, plus tanya jawab, orang biasanya nyoba, setelah nyoba terasa manfaatnya, akhirnya mereka repeat order. Jadi produk ini pas sama kondisi kita, kebetulan gitu. Alhamdulillah. Jadi modalnya? Nah tadi, kita bantu orang, itu tadi hadiahnya, karena janji Allah, siapa memudahkan orang lain, Allah mudahkan. Saya fokus memudahkan diri saya. Sebetulnya karena saya banyak masalah. Caranya ya mudahkan orang lain dan terbukti ya. Ya itulah cara Allah bekerja di Masya Allah gitu. Allah yang, Allah yang ngatur ya. Iya. Dengan modal bantu orang akhirnya jadilah bisnis ini gitu kan. Alhamdulillah. Nah, itu ada prinsip-prinsipnya enggak yang dipegang sama Pak Iksan dan Dr. Sally dalam menjalankan bisnisnya? Ya, jadi dalam prinsipnya kan Allah selalu janjikan mudahkan orang lain. Allah mudahkan kita. Kan tadi kita mudahkan orang berutang loh, kok saya dapat perusahaan ya.
Begitupun awal-awal bisnis kan tentu kita tidak punya pabrik dong. Begitu ya istilahnya mau produksi 1 miliar pak modalnya. Wah 1 miliar nggak punya bos, saya boro-boro 1 miliar ini baru bangkrut deh. Eh dapat kemudahan ininya jalan aja. Tadi betul ngutang ya? Betul, saya telepon adik saya. Dek bentar ya, pinjem dulu dong ke Pepet nih. Dipinjemin, alhamdulillah gak lama udah balikin. Alhamdulillah, betul tadi. Jadi banyak kemudahan-kemudahan ya. Dan prinsip kita selalu memudahkan. Jadi kita kan misalnya gini, ya. Mbak Ayu di Bali misalnya pakai produk kita, terus kita tawarin dong ya, mau nggak buka usaha kita di sana? Caranya gimana? Ya cukup ngundang temennya nanti kita datang. Wah ceritain aja nih ada dokter dari Bandung sama apoteker dari ITB nih luar biasa kan, mau ceritain produknya. Ya kita datang, kita nginep di hotel bayar sendiri, semua sendiri. Nanti cerita kalau ada penjualan silakan Bu Ayu yang ambil untungnya. Ya masya Allah. Ya, seneng dong? Iya, kita mudahkan aja. Iya betul. Betul, tapi kita juga memudahkan in style ya. Maksudnya kita pakai style juga, saya nggak mau kelihatan susah dong. Hotelnya yang bagus, kalau di Bali Nusa Dua dong. Intinya kita ya membantu. Kenapa? Karena kalau saya kelihatan susah, nanti kan konsumennya nggak percaya. Iya, kok orangnya susah nih, jangan-jangan produknya bagus kan? Ya. Nah, padahal nggak ada hubungan ya. Tapi ya kita lakukan seperti itu. Begitu meeting kita di Nusa Dua. Jadi, wah Bayu, wah kayaknya bonafit nih. Iya. Ya seperti itu. Karena kita memudahkan Anda. Paham ya? Kalau saya tampil susah, nanti kan nggak percaya. Pasti. Betul. Nah, jadi kita memudahkan saja. Ya. Seperti itu. Memudahkan dan juga memberikan kemudahan juga. Betul. Gitu ya. Jadi kan kadang kalau kita misalnya nih, kita mau presentasi, kita memasarkan produk kita dari produk yang kita ambil dari orang lain, tapi mereka nggak bantu atau ya udah nanti biayain kita deh misalnya kayak gitu kan. Enggak. Wah, gimana kita mulai bisnisnya nih kan gitu ya jadinya ya. Bahkan gini, ada distributor kita ibaratnya nggak jualan-jualan nggak apa-apa kok. Kita ini nggak bercanda, kita bikin namanya MG Family. Kan produk kita MG, Miracle Glutaskin, My Gluta kan MG Family. Tapi basically MG itu artinya Miracle of Giving. Kita ini berjualan ini biar ada rezeki, biar bisa bantu orang. Karena inilah bisnis sebenarnya, sama Allah. Ya. Nah, di MG Family, sekalipun misalnya Bu Ayu, distributor kita nggak pernah jualan. Kita kalau ke Bali, kalau bisa ketemu, mampir, ngobrol. Ya, itu ya. Karena family ini beneran, bukan karena jual-beli. Bukan. Bukan begitu. Ini serius gitu. Jadi, di kita tidak ada tutup poin, di kita tidak ada harus jualan, nggak ada. Ya. Tapi yang semangat ya kita bantu. Ya, jadi kita juga pada saat bergabung itu kita tidak merasa bawahannya gitu ya. Jadi karena ada istilahnya ada komunikasi, terus ada juga family. Apa sih namanya apresiasi ya dari pemilik bisnisnya, misalnya Dr. Sally dan Iksan sampai datang, terus berkenalan langsung sama kita, ngobrol, sampai menanyakan mungkin omsetnya, penjualan apa segala macam dan langsung gitu ya, tanpa misalnya Pak Iksan menyuruh anak buah, itu kayaknya terasa sekali buat kita gitu ya, dan itu perhatian itu luar biasa tuh, berarti kita, gitu. Emang kita hobi ngobrol sama hobi jalan-jalan, jadi ngepas banget saya kalau ditantangin ke Bali nyetir, langsung ngegas ya, semangat. Gila, gitu. Di Bali tuh sampai sebulan untuk membantu distributor di sana, sales ya di situ. Jadi kita terjun langsung. Di Pekanbaru sampai sebulan, Banjarmasin juga tuh. Oh, Banjarmasin juga ya. Pernah ya. Ke Papua juga pernah. Pokoknya semua ke Kalimantan tuh sudah kita datangi sampai ke ke pelosok-pelosok. Kalau sekarang udah berapa distributor tuh Pak Iksan? Total grup kita kurang lebih ya 400 lah. 400 distributor. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Nah, untuk rencana pengembangan bisnisnya gimana Pak Iksan? Apa ada produk-produk lain yang akan diciptakan atau gimana? Kalau kurang lebih kalau saya pribadi sudah fall in love sama glutathione-nya. Sederhana gitu, ada di badan Anda, tinggal makannya yang cukup, jangan stres ya kan? Cara yang jangan stres adalah ibadah dong, bantu orang, nyenengin orang. Ya kalau kurang glutathione dari makanan boleh pakai produk kita. Gitu aja. Kalau membutuhkan boleh pakai produk kita karena hitungannya kalau di-compare dengan makanan ini lebih simpel, lebih murah. Jadi ke depan kita inginnya satu adalah customer base, artinya teman-teman kita yang sudah konsumsi modal bisa rutin. Caranya kita bikin produk yang variatif, glutathione juga tapi lebih terjangkau, berbagai rasa. Kemudian juga kita berharap anak-anak juga bisa konsumsi. Karena banyak banget anak ya, yang konsumsi dari kecil, Masya Allah itu tumbuh kembangnya bagus banget, badannya besar, tinggi, cerdas, kulitnya juga cerah-cerah gitu ya. Pokoknya kece-kece deh, dan pinter-pinter. Itu dari umur berapa bisa konsumsi? Kalau kita pahami dari ibu hamil. Dari ibu hamil. Nah, bahkan gini, ibu sebelum hamil boleh minum, membantu kehamilan. ASI lancar, kandungan nggak ada gangguan, lahir juga mudah sekali. Prosesnya biasanya normal rata-rata. Terus kalaupun sesar, luka sesar cepat kering. Anaknya
ASI-nya lancar, ibunya berarti otomatis glutathione kebagian juga. Hmm. Nah, begitu anaknya udah lepas ASI 6 bulan kira-kira ya, itu boleh minum. Rutin. Mulai dari 6 bulan sampai sampai nggak bisa minum lagi. Jadi semua usia bisa. Dan semua tidak ada efek samping alhamdulillah yang saya pahami. Nah, rencana kedepannya gimana Pak Iksan? Ya tadi sebanyak mungkin jenis produk glutathione yang makin terjangkau ya. Bahkan kalau perlu kita bagi-bagiin aja deh buat yang yang membutuhkan kalau bisa. Masya Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena udah ngerasa manfaatnya. Iya, iya. Nah, motivasi terbesar untuk mengembangkan di bisnis glutaskin itu apa Pak Iksan? Kalau boleh tahu. Ya tadi, the best plan for life is preparing the death kan. Rencana terbaik untuk hidup ini persiapan kematian. Kenapa? Hidup ini udah tinggal dijalanin aja kok, ya kan? Insya Allah sedekah, bantu orang segala macamnya, Allah akan kasih ganti, luar biasa. Nah, tapi setelah kita mati nanti bagaimana? Ya. Karena kalau hidup kan akan berakhir dengan kematian. Kesulitan apapun berakhir dengan kematian. Tapi setelah mati, hidup lagi, nggak mati lagi, kan begitu. Ya. Problem dong, kan cuma dua, tempat cuma dua, surga atau neraka ya. Nah, sepertinya kita nggak ada pilihan. Saya itu jangankan panas ya, kena makan pedas saja keringatan ya. Jadi saya nggak mungkin masuk neraka, nggak cocok ya, nggak kuat ya. Jadi nggak ada pilihan kecuali kalau bahasa di MG Family, MG Family, see you in Jannah. Ketemu lagi dalam surga. Tidak ada rencana lagi kecuali kita masuk surga. Titik. Masya Allah. Karena kita nggak tahan selain tempat itu. Iya, ya, biar bagaimanapun aktivitas kita pasti kita minta ridha Allah dan intinya kita pengen masuk surga gitu ya. Amin, amin, masya Allah. Tinggal kita atur detail-detailnya seperti apa, usahakan kemanfaatan di semua sisi. Ya. Kita punya rezeki, kita punya bicara, kita punya perbuatan, dicontoh orang mudah-mudahan. Nah, kita pengen banget, saya pengen buktikan, saya orang biasa saja, kemampuan terbatas, tanda kutip nekat kasih makan orang. Rasanya hidup saya ya pagi-pagi sepedaan ya, sepedaan pun saya ngirit-ngirit ya, beli yang murah meriah. Kita buktiin kita santai banget ya. Hari ini nongkrong sini ya is okay, mau diajak kemana lagi okay. Buktinya masih hidup juga. Berarti teman-teman yang jauh lebih pintar, jauh lebih hebat harusnya bisa dong. Tapi saya tanda kutip heran kok ya, kalau kami bercandanya gini, masih cari uang Pak. Kasihan amat gitu kan. Kenapa? Kita bisa kok agak santai hidup ini, rileks, karena Allah yang mengatur semuanya. Caranya ya tadi pasrah. Allah suruh sedekah, bantu orang. Coba kasih makan orang, mudahkan orang. Saya nggak kenal yang tadi 400-500 orang makan sehari-hari itu, saya nggak kenal. Dan saya nggak perlu kenal mereka. Cuma satu aja, logikanya gini. Logikanya, doa pasti terkabul kan? Untuk niastajib lakum janji Allah, doa Allah akan dikabulkan. Saya mau tanya, kalau Ibu Ayu makan di tempat saya misalnya, kira-kira ngedoain saya maju atau bangkrut? Pasti maju. Nah, 500 orang ngedoain kita. Iya. Kira-kira bisnis yang bagus nggak ini? Bagus banget. Kita tidur aja, bagus nanti ada yang ngedoain ya. Masya Allah. Masya Allah. Bantu orang, Allah bantu kita. Iya. Itu rencananya. Jadi ini prinsip hidup dari Dr. Sally dan Pak Iksan ya. Bahagia membahagiakan orang lain dan memberikan kemudahan gitu ya. Luar biasa. Sisanya tinggal nunggu aja ya. Iya. Baik, luar biasa perjalanan hati dari Dr. Sally dan Pak Iksan. Tapi kita ikuti lagi perjalanan hatinya seperti apa. Kita simak dulu pariwara berikut ini. Jadi kita nggak peduli sama omongan orang. Jadi nggak ada masalah sama omongan orang. Kita maju terus. Karena nggak ada urusannya sama omongan orang. Karena kita nggak butuh omongan orang. Kita hanya butuh, ya Allah semoga diganti. Ya. Semoga saya diampuni, semoga diganti, jauhkan saya dan keluarga dari api neraka. Saatnya Anda persiapkan investasi terbaik Anda dengan mengikuti Certified Hijrah Mind Practitioners dari Hijrah Coach.
Bingung cari usaha atau takut rugi? Kini hadir Ternak Lebah Kelanceng MBM. MBM hadir sebagai solusi untuk Anda. Dengan program kemitraan MBM, satu stup dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah. Setelah 4 bulan panen, dibeli MBM dengan harga 1,6 juta rupiah. Jadi, Anda akan mendapatkan profit sebesar 400 ribu rupiah. Dapatkan lebah kelanceng MBM di alamat berikut atau di nomor telepon. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Almasum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari Pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Almasum. Bersih dan menyegarkan. Masih bersama saya Dewa Ayu, Perjalanan Hati Fighting Story dari Pak Iksan dan Dr. Sally. Nah, saya mau tanya ke Pak Iksan sama Dr. Sally nih. Yeah. Tadi kan dari awal cerita saya udah bahas tuh tentang berbagi nasi yang saya tahu gitu kan. Yeah. Tapi ternyata setelah saya baca buku Fighting Story, banyak sekali nih sedekah ya Pak Iksan nih, dari mulai sedekah nasi, ada juga beras ya. Beras, terus filter air, sampai nasi ke mahasiswa. Itu kan segala macam. Mungkin Pak Iksan bisa jelaskan ya satu persatu sistemnya seperti apa, teknisnya seperti apa nih. Okay. Supaya kita semua bisa terinspirasi nih, Masya Allah. Intinya nekat aja lah ya. Yeah. Jadi kalau berbagi nasi itu intinya, saya pulang dari luar kota, kebetulan di komplek itu lagi diskusi tentang satpam waktu itu. Satpam kita mesti diperbaiki manajemennya gitu. Ya saya sepakat ya, kita perbaiki latihannya, disiplinnya, tapi saya juga usul kalau boleh, pendapatannya juga diperhatikan. Nah, sepertinya waktu itu kurang ditanggepin. Ya saya pengen membantu satpam tapi ya nggak mau dong sok-sok ngasih uang kan. Yeah. Akhirnya ya udah deh, saya kasih uang takut salah. Panggil aja Pak Satpam, ikut makan bareng boleh nggak? Biar saya bisa meringankan. Jadi disiplin ditingkatkan tapi kan mereka juga dibantu dong sisi lainnya gitu. Ya mau Pak katanya. Ya sudah, akhirnya kita mulai dari berapa belas orang ya? Yeah. 2014 dari itu. Dari satpam dulu. Ternyata nambah. Ya waktu itu kita yang masak namanya emak ya, emak ini ceritanya Mak Wari namanya, itu seneng masak. Ya sudah emak seneng masak, emak tambahin lagi, ini banyak yang mau minta nih. Boleh Pak, tambah terus ya, sekarang 500 ya. 500. Pernah 1000 sehari, cuma tim kita kecapean, akhirnya udah deh kasihan juga yang masaknya. 1000 berarti yang masak berapa orang nih? Pernah hampir 10 orang juga ya. 10 orang ya. Iya waktu itu pada ada kegiatan, tapi pada intinya sekarang kurang lebih 400-500 lah. 400-500 ya. Ya tapi cuma sampai Senin sampai Kamis aja. Hari Jumat kita Jumat Berkah, kita bagi kira-kira 500 porsi, kita titip-titipin gitu ya, seperti itu. Benar-benar murni untuk lingkungan kita dulu, kalau yang rutin sehari-hari ya, yang sampai 400, kan juga ojek online juga. Iya, ada ojek online juga. Yang ngambil juga, gitu. Jadi ada, datang ke rumah ya. Bebas. Jadi siapapun. Ada teman-teman ojek online kan, kita motivasi, udah kita sedekah yuk. Tapi Pak, kami kan nggak punya uang Pak, udah gini aja, punya tenaga kan. Udah cari masjid yang mau dibersihin. Kalian bersih-bersih masjid nanti dari saya alat-alatnya, terus makan siang dari saya. Mereka mau, yuk kita sedekah, saya bantu sedekah makan, Anda sedekah tenaga ya, bersih masjid. Alhamdulillah semangat. Testimoni mereka katanya, Pak kita bantu ini badan seger, keringetan, happy, yeah, terus rezeki juga ada Pak katanya. Yeah. Ya sudah semangat, Alhamdulillah. Yeah. Jadi kita intinya memotivasi lah, motivasi. Jadi plus juga kita kan melatih hati, jujur aja sih, mohon maaf nih, 500 kali sekian lumayan deh. Saya juga nggak percaya, saya muka kayak gini ada gitu, uang segitu saya nggak percaya sama diri saya, saya bilangin. Tapi alhamdulillah ya saya diajarin temen, kata temen saya tuh Pak Iksan keuangan tuh gampang Pak, kenapa? Belanja berapapun masih ada saldonya, ah gitu aja saya keluarin masih nyisa lah, ya udah terusin aja. jadi saya kita nekat. Iya, saya juga membiasakan ke apa asisten di rumah juga gitu ya, kalimat saya bahwa modalnya dari saya, tapi kalian ngerjain ya, nah, jadi pahalanya kita sama-sama kan gitu. Betul. Jadi gitu. Sebenarnya kalau ditanya bisnis utama kita itu apa? Yaitu membuat dapur sedekah kita itu ngebul. Ya, setiap hari jangan sampai berhenti. Ya. Itu yang utamanya. Karena kebermanfaatan bagi orang banyak. Karena banyak sekali kan keterangan dari para ustadz. Jadi gini,
ketika seorang makan, itu kan akan jadi daging, jadi darah. Selagi dia beramal menggunakan itu, kita kebagian. Masya Allah. Jadi kita untung banget ini. Dan memang kita ngerasain sendiri ya, ya mohon maaf aja, saya tadi bilang kerjaan saya cuma sepedaan sambil sok-sok nge-zoom kan. Cuma gitu doang, ada aja rezeki. Iya, luar itu biasa. Dari sisi dapur ya, namanya MG Kitchen lah kita bilang. Ya. Jadi ini juga motivasi teman-teman distributor, Anda belanja, ada donasi di setiap transaksi ya. Terus kita coba juga motivasi teman-teman di Antapani, saya dekat dengan Ibu Camatnya nih, orangnya baik banget ya. Ibu, saya titip ya dari Mitra Dago nih, teman-teman ya alhamdulillah kadang 1 ton, kadang 2 ton, Ibu yang bagiin ya. Beras, itu yang beras. Ya, nanti gerakan berbagi beras, geber namanya. Ya titip aja Ibu, kenapa nanti Ibu ceritain deh, ayo Mitra Dago udah mulai, yang lain semangat dong. Nah, ya, kenapa? Betul. Karena kalimatnya arwaital ladzi juga disebut bidin kan, pendusta agama, fadzalikal ladzi yadul yatim, yang tidak menghadik anak yatim, pendusta agama itu menghadik anak yatim, dan wala yahuddu wala tu'amil miskin, tidak mendorong memberi makan. Nah kita ini mendorong, nih kita mungkin enak nih, pandemi nggak pandemi masih bisa sepedaan, bisa golf, ya, bisa jalan-jalan, nah, orang mungkin makan enggak. Tetangga kita lagi. Ya, banyak PHK lagi Pak. Nah ini gimana? Kata hadisnya kan 40 kanan, depan, kiri, belakang itu tetangga kita. Ayo kita sisihkan sebagian. Ya, jadi ini proyek kecil-kecilan lah ibaratnya. Ibu mau gabung boleh, satu genggam beras boleh, satu kilo boleh, satu ton boleh, terserah. Kita pancing seton dua ton. Luar biasa. Iya. Itu yang berbagi beras dan nasi. Ada lagi tuh yang mahasiswa, bidik nah, mahasiswa gimana tuh? Juga nih. Kebetulan kan isinya orang Padang. Jadi ada kenalan Uni namanya. Uni kita ini orang yang baik banget ya. Beliau, Pak, ada nih mahasiswa beasiswa, tapi makannya kasihan kurang. Cuma dapat 900 ribu sebulan, dipakai kos 500, makanannya nggak cukup. Yeah. Oh begitu? Ya sudah, bismillah lah. Ya udah pesan aja makan nanti berapa orang. Akhirnya berapa orang ya? Lupa saya. 50 orang nggak masalah. Ya udah, makanannya mahasiswa makan siang dari kita. ITB ya? Anak ITB, bidik misi kan programnya Pak SBY kalau nggak salah. Kita juga ada filter air ya. Jadi kebetulan ada adik produksi filter air. Ya sudah, saya bilang per Jumat satu filter deh. Saya bayar, titip dimanapun, ada masjid, ada pesantren yang mereka emang butuh ya, karena mereka mungkin airnya ya dari sumur diminum langsung. Nah sekarang kita taruh filter, katanya airnya enak, katanya seger, bagus, terus sudah ada banyak penghargaan ya adik saya nih, kebetulan dosen ya, beliau di kedokteran Unpad juga, Bu dokter nih, bikin alat ya kita bantu beli dan share. Sekarang insya Allah rutin sekitar 6 filter lah sebulan nih. Dibagikan ke Bandung sih yang pertama. Ada Bandung, ada, ya pokoknya kalau ada yang minta kita berusaha penuhin lah. Iya, Masya Allah. Jadi sekali beli logikanya itu bisa 4 galon, 5 galon air. Terakhir juga kita ada ambulan kebetulan. Jadi ini proyek bareng adik saya 2014, kita joinan beli ambulan terus dikelola temen. Pas kemarin COVID lagi rame ya, banyak yang butuh ambulan. Iya betul. Pas saya tanya, ternyata agak kurang terawat ambulannya. Itu sewa atau gimana Pak? Enggak. Jadi kita konsepnya ini enggak ada yang gratis sebetulnya. Iya. Semua ini tidak gratis, semuanya donasi. Donasi. Nah tinggal siapa yang sempat donasi silakan. Kalau teman-teman belum sempat ya biar saya. Tapi kalau mau ikut donasi silakan aja. Iya. Karena kita juga punya sekolah. Konsep sekolahnya sama, tidak gratis. Caranya gini, misalnya kita 100 juta sebulan nih, pengeluaran guru dan semuanya. Kita bagi misalnya muridnya 300 orang, berarti 100 bagi 300 kurang lebih 350.000. Jadi misalnya ibu punya anak di sekolah kita, sebulan 350.000 itu biaya yang muncul. Kan nggak gratis bu, guru mesti dibayar toh. Iya betul. Nah, tapi cara bayarnya gimana? Ibu donasi. Cerita tentang sedikitnya sedekah-sedekah dari bapak dan ibu gitu ya, luar biasa sekali ini ceritanya. Nah pasti ada dong kerikil-kerikilnya, suka dukanya gitu kan dalam perjalanan proses bapak sedekah itu gitu ya. Nah itu ada cerita-cerita nggak, mulai bapak misalnya berbagi beras itu ada kejadian-kejadian yang menurut bapak ya pada akhirnya gitu ya. Jadi, menjadi pengalaman berkesan gitu. So simpelnya gini ya, tentu kan orang mungkin tanda kutip ya beda-beda ya. Yeah. Ada yang berprinsip, Pak Isan ini ngapain sih, jangan-jangan pengen politik, pengen apa gitu kan. Yeah. Ya bisa jadi orang berpikir begitu kan. Atau pengen ngetop nih barangkali begitu ya. Ya karena kita berprinsip dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang, ya kita nggak dengerin. Kenapa? Anda puji saya, emang rezeki saya nambah. Anda hina saya, emang saya jadi makin jelek. Saya udah cukup jelek, nggak usah dihina. Jadi stay low. Kalau anak mobil itu ceper ya. Mobil kita ceperin aja, kenapa? Udah nggak bisa dihina lagi. Yang jelek itu saya, yang bodoh itu saya. Oke? Okay? Tapi orang jelek dan bodoh ini pengen sedekah, boleh nggak? Boleh dong. Lalu kenapa yang bodoh dan jelek ini hidupnya nyantai banget bro?
Artinya apa? Artinya kok yang bodoh ini bisa begitu? Nah, dengan saya berpikir saya ini orang yang biasa aja, tidak punya apa-apa, jadi kita nggak peduli sama omongan orang. Jadi nggak ada masalah sama omongan orang. Kita maju terus. Karena nggak ada urusannya sama omongan orang. Karena kita nggak butuh omongan orang. Kita hanya butuh, ya Allah, semoga diganti. Ya. Semoga saya diampuni, semoga diganti, jauhkan saya dan keluarga dari api neraka. Amin. Allahumma amin. Ya. Insyaallah. Satu lagi mungkin pertanyaan saya ke Dr. Sheila, Dr. Sheli dan juga Pak Iksan ya. Bagaimana sih cara Bapak Iksan dan Dr. Sheli itu mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana cara-cara Bapak dan Ibu mencintai Allah? Ya, jadi dari keseharian kita lah ya. Kita sebenarnya apapun perintah Allah dikerjakan itu manfaatnya buat kita sih. Allah enggak butuh ibadah kita. Jadi tahajud aja misalnya, kita pasang niat pengen tahajud kan janji Allah doa dikabulkan, terus apa kita ditingkatkan apa ibaratnya derajatnya, diberi kemudahan, itu emang begitu. Jadi kalau tahajud itu rasanya tuh gimana ya, main sepeda aja seger gitu, bisnis tuh enak gitu, ringan gitu, emang buat kita. Terus ke masjid nanti ceria gitu ya, kalau lagi-lagi kan ketemu temen happy gitu. Terus abis itu ngaji itu luar biasa, masya Allah. Quran tuh adalah obat. Yeah. Saya pernah ingat ibu saya, ibu mami saya, 2007 meninggal. Waktu itu 2011. Waktu itu saya baru beli mobil ya, ceritanya. Si Arfi baru. Saya dalam hati, ya ampun mami udah meninggal. Saya baru beli mobil ini, pengen ajak mami jalan, tapi udah keburu nggak ada gitu. Wah, saya nangis sendirian dalam mobil, nangis karena nggak mungkin ketemu lagi dong. Terus saya kaya juga buat apa gitu kan. Lalu pusing saya nangis, benar-benar nangis. Setel ngaji, saya dengerin, saya coba ikutin. Tiba-tiba kayak zep, hilang sedihnya. Makanya dalam seminar-seminar kita selalu bilang, Bapak Ibu kalau stres ngaji, nanti Allah janji sedih itu kayak tiba-tiba diangkat. Tiba-tiba ya sudah, mami saya sudah nggak ada, saya harus fokus bantu orang jadi anak soleh, mendoakan beliau. Itulah yang saya bisa kerjakan agar bisa ketemu beliau nanti. Jadi rindu ribuan tahun ini akan ketemu nanti dengan kita beramal soleh. Hilang sedihnya, ya baca Quran, terus ngebantu orang. Saudaraku tadi kan sebetulnya bisnis paling tinggi katanya, meletakkan kebahagiaan di hati satu orang, lalu Allah bahagiakan kita. Kita nekat aja 500 orang, kasih makan, atau bahagia mereka. Nanti juga Allah bahagiakan kita. Apapun itu. Apa ya, ke anak-anak juga selalu sampaikan. Pokoknya, gak lama lagi kita jumpa di dunia ini, yang paling penting kita masuk surga ya. Jadi anak-anak, tolonglah ibadah. Modal kita cuma ini. Apapun bentuknya, kembangkan aja. Nah, sedekah ini berbagai versi kita bikin. Tujuannya untuk, yuk, sama-sama. Kami yang lemah dan bodoh aja, nekat. Allah mudahkan, Bapak Ibu yang jauh lebih hebat harusnya jauh lebih dari kami. Ya. Jadi ini pesan juga buat kita semua. Yuk kita bantu orang, saling memudahkan, karena bangsa ini sudah lelah mungkin ya, saling merepotkan. Mudah-mudahan kita ke depan saling mencintai dan saling menyayangi. Ya. Amin. Kalau saya banyak dibimbing sama Pak Iksan, Bayu. Jadi bahkan untuk tahajud pun beliau yang banyak bangunin saya. Ibu salat bareng-bareng. Pura-pura. Malam beliau bangunin saya salat bareng, berjemaah, tahajud. Bukan sebenarnya malu, soalnya dulu waktu banyak utang tahajudnya rajin. Sekarang udah utangnya lunas kok enggak tahajud lagi. Iya, betul. Iya. Ini enggak benar ini. Jadi sudah menggambarkan surga banget ya di rumah tangga Pak Iksan sama Ibu ya. Amin. Luar biasa mengingatkan saya. Iya. Mudah-mudahan. Jadi kuncinya adalah tadi, satu kita baca, perbanyak baca Al-Quran, dan kedua itu sedekah ya Pak Iksan ya. Masya Allah, apapun, luar biasa. Apapun yang Allah perintahkan, coba kerjakan. Iya. Apapun. Dan tanpa keluh kesah tuh. Kalau saya baca di Fighting Story ini kayaknya Bapak pantang sekali untuk keluh kesah ya. Keluh kesah hanya pada Allah saja. Iya, betul. Dan itu pun sebenarnya, ya Allah nanti juga diganti kok. Nggak lama kok ya, insya Allah nggak lama. Iya. Allah maha pengasih penyayang. Masya Allah, luar biasa. Baik, Dr. Sheli dan Pak Iksan, ini tadi ceritanya inspiratif banget gitu ya. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi para pemirsa MKTV ya dalam perjalanan hati. Karena jarang-jarang kita temukan ada seseorang yang bisa bersedekah sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita semua pemirsa juga bisa mencontoh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Dr. Sheli dan juga Pak Iksan. Dan hikmah luar biasa yang saya tangkap dari cerita perjalanan hati Dr. Sheli dan Pak Iksan adalah bahwa menjalani proses kehidupan itu dengan senang hati dan tanpa keluh kesah ya. Kuncinya hanya satu, yakin pada janji Allah. Baik, saya Dewa Ayu beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.